Jangan lepas. Lepas. Agung. Zaman yang mantap. Oke, kembali lagi bersama Hilman Arsi 1010. Kali ini saya berada di spot yang kemarin dapat ikan lele banyak nih. Ya, mudah-mudahan masih ada ikan gabus. Kemarin gagal mocah. Mudah-mudahan kali ini frog lure aneh saya berhasil. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ada ikan gabus yang masih nyasar ke sini nih. Ini airnya sudah dangkal. Oke, saya coba. Airnya sudah semakin surut, sudah dangkal. Ya, siapa tahu ada masih ada ikan gabus yang bersembunyi di sini. Ikan gabus ya. Yang nyambar. Yang nyambar. Wah, ini susah rerumputan. Strike. Jangan lepas. Lumayan besar. Lumayan. Akhirnya ini frog lure aneh berhasil. Mantap. Lumayan ukurannya. Dalam sekali. Awannya sudah sangat mendung sekali. Pagi yang cerah.
Strike. Ah, berhasil. Wah, ini gabusnya penuh luka. Penuh luka gabusnya nih. Gak tahu luka bekas apa. Mantap ini hooknya tuh. Menancap sempurna. Ini si karetnya sampai ke atas. Lumayan besar ukurannya nih. Ini banyak sekali luka nih. Nih, banyak sekali luka, nggak tahu kenapa ini. Wah ya, ini batok kepalanya ini ada yang bolong. Kasihan. Saya liris lagi. Mudah-mudahan subur lagi di sini. Mantap. Biar subur lagi dan tumbuh lagi di sini banyak. Sampai jumpa lagi. Saya sedikit modifikasi lagi. Ini ada ekornya nih, ada spoon. Biar actionnya lebih mantap. Kita lanjut lagi. Ini gabusnya kumpulnya di pinggiran, di ujung. Dari tadi banyak yang lompat-lompat, kayaknya nyari makan. Ini harus ke pinggiran. Ups, meleset. Coba geser lagi. Long cast. Anginnya kencang. Ini saya coba soft rogi terbaru nih. Warna merah. Di ukurannya besar. Ukuran jempol. Coba nih. Jauh sekali. Melihat ikan gabus yang dirilis sengaja tadi, dapat lagi sama yang jaring. Anak-anaknya masih kecil. Tapi meleset. Oh, mangga nih, besar nih. Gabusnya nih. Mantap. Wah, besar, Om. Besar ini mah. Tadi ngajeng. Gede, gede, gede. Hampir sama yang tadi ya. Kayak gedean ieu. Ya. Besar. Gimana, Om? Mantap, Om. Gede, Om. Si gana gedean ieu kini nya tukas sami bae. Dia keur iseng-iseng ngalung geus sapeuring ngecek ningalian nila. Saya akhiri casting menggunakan frog lure buatan saya sendiri ini. Hasilnya cukup memuaskan ya, meskipun gabus yang lagi ngasuh anaknya. Dan tadi akhirnya Om Angga bisa cook up ikan gabus penghuni leuwin ini. Mantap. Oke, nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like dan juga subscribe.